Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung bertemu bersama channel ini, jangan ragu, bimbang, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin berikan info teranyar, teraktual, terupdate seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan untuk para sahabat, untuk mulai perjumpaan kita otw dulu di unggahan yang pertama nih, yang Masya Allah banget ya. Semalam tuh, syukuran rumah barunya Leslar informasinya para sahabat ya. Dan Rizky Wilar pun menuliskan sebuah kipsian. Silaturahmi dalam rangka menyambut menutup dan membuka tahun, insya Allah di tahun depan akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat tahun baru semuanya. Ada Leslar Kendari, bismillah, amanah, istiqomah, bapak patih. Semoga semakin sukses, bersinar tanpa batas. Doa kami selalu menyertai Rizky Bilar, Lesti Kejora, Levian Bilar. Ada Om Dian juga nih, Masya Allah berkah barokah Leslar family. Banyak cinta, banyak kebahagiaan. Apa yang belum tercapai semoga cepat tercapai. Amin Allahumma amin. Ada Bang Adi official tuh, Adi official di collection. Amin ya Allah ya Rabb. Ada Teh Fitri Karlina juga, Masya Allah selamat tahun baru, semoga di tahun 2024 tambah sukses, tambah berkah. Amin. Ada Dr. Anton SPOG, selamat tahun baru Rizky Bilar, Lesti Kejora. Dari Vina Mei juga nih, bangga deh jadi Leslar Lovers yang udah bertahan sejauh ini. Udah ngelewatin bermacam wahana, khususnya roller coaster ya, Front of Me yang selalu sayang sama Leslar. Mantap. Kemudian juga dari Yulianto Endah ikut menambahkan komentar di sini. Amin ya robbal alamin. Semoga di tempat tinggal yang baru lebih membawa berkah dalam segala hal, menjadi surga buat penghuninya. Semoga ada penghuni baru, adik abang El. Semoga makin sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Kaniyati juga ikut menambahkan. Amin Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya impian Leslar family yang belum terwujud, Allah wujudkan di tahun 2024. Leslar family semakin sukses, semakin dilancarkan lagi rezekinya, berkah barokah, semakin bahagia, sehat selalu. Begitu juga dengan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita lihat di sini tuh, Masya Allah, Abang El di pangkuan Umi Pipi, adem banget tuh ya, Masya Allah. Masya Allah, seneng banget lihat abang nyaman banget di pangku Umi Pipi. Ada komentar dari Velit Hani. Guys, selama ini kita sukses buat pandanya Abang El trending di tiap penampilan di stasiun TV, sehingga TV suka sama Leslar karena kepopulerannya. Bisa nggak guys kita tambahin Abang El, kita trendingin terus Abang El di tiap penampilannya di stasiun TV, karena semalam gue lihat penampilan Abang El udah pinter berani dan sudah bisa berbaur sama artis-artis lain. Pokoknya kita buat Abang El seperti pandanya, yuk. Digaskeun pokoknya para sahabat ya. Datang juga komentar dari Pajar Hesti Juliani. Bismillah, semoga ada vlog Ramadan Leslar bersama Umi Pipik, pasti penuh manfaat. Ngehalu dan bismillah aja dulu, amin. Ada juga komentar-komentar di sini tuh dari Polina Esther, Masya Allah, nah gemes banget pokoknya ya. Selanjutnya, ini penampilan Leslar juga tuh, shadunya Lesti Kejora diiringi alunan-alunan piano Rizky Bilar. Senang banget denger Lentera live. Ayah Adalina Noval berkomentar, masalah semoga saling menerangi ya. Sama nih, sehingga tidak akan ada salah satu dari kalian yang kehilangan arah. Ternyata walaupun ini lagu buat abang waktu itu, tapi kalau didengerin lagi maknanya universal. Sehat-sehat dan bahagia terus ya kalian, amin. Ada juga dari Depia Rizky Paripka, Masya Allah jodoh til jannah, Lestarku hanya maut memisahkan. Ada Harmini juga nih, Masya Allah tabarakallah, doa terbaik buat Lestar family kesayangan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga di sini kita lihat tuh, Masya Allah,
Tapi beneran selalu gitu katanya ya. Kebiasaan Lester kalau tidur, papa meluk Una. Kalau tangan pegel, gantian tangannya. Kalian bisa bayangin kan? Ada omanya Harry nih. Kalau pegel tangan kanan, Una dipindah baru dipeluk, angkat pindah kiri. Wow. Karena badan Una kecil, mudah dibolak-balik, kata papa. Oh my god, takut banget, touch me, kebayang banget ya. Tapi kalau Abang Mimin sama my heart Abang Mimin, waduh, nggak keangkat bro, berat, gede badannya. Ada Pati juga nih, maaf aku masih polos, belum ada coraknya, jadi nggak ngerti apa yang mereka bahas. Masih polos ta. Ada juga dari Kaniati nih, Masya Allah Lestar bahagia, Tiljanah, Yuliani, Yuli, Masya Allah Lestar bahagia selalu, langgeng. Masya Allah ya. Ada Inang Gustan ini, nah ini kata kuncinya, jadi nunggu Abang L tidur dulu, selanjutnya terserah Anda. Oh my god, cok cuma kok sama ya. Aduh, kemudian selanjutnya ini juga sama tuh ya, Masya Allah, dan ini semalam ya. Tuh ya, tuh ya, ini alhamdulillah ya, sepertinya memang ini rumah barunya Lester. Soalnya di sini kita lihat tuh ada si pink, tuh pink ada di sana ya, di dalam apa sih namanya, pagar ya. Wow, sisa semalam tuh, ini kah rumah baru kakak sama dede katanya ya, dan kita lihat di sini. Iya benar banget kan, semalam baca doa untuk menempati rumah baru itu. Alhamdulillah lebih gede lagi ya, karena barang-barang Lester sekarang makin banyak tuh, apalagi mainan Abang Pati, bisa-bisa segudang sendiri deh. BTW kita tidak bahas itu, sudah rumah sendiri atau apalah istilahnya ya. Yang penting sekarang kita ikut kebahagiaan ya dengan Lester family sekarang, baik segala penjuru, amin. Perihal masalah apa masih ngontrak ke apa ditempati sementara, itu bahasanya yang penting yang ditempati sekarang berkah rumahnya. Karena ya yang kita tahu memang rumah Lester, rumah impian Lester memang belum selesai ya, karena pengerjaannya tidak mungkin dalam waktu singkat, pasti pengerjaannya waktu lama, karena memang ada rencana-rencana tersendiri buat rumah impiannya Lester ya prasawat ya. Ada Eko Sulsilawati nih, hidup itu bukan untuk kompetisi, jadi apapun itu yang kita punya, mau rumah sendiri, mau sewa, semua adalah titipan. Jangankan harta, anak suami istri semua juga titipan. Begitu hakikatnya, betul banget. Pokoknya mah intinya mah kita doakan mudah-mudahan tempat yang sekarang ditempati oleh Lester mudah-mudahan berkah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya nih, ada kejutan di RCTI ya. Pesta bintang serunya sepanjang tahun. Wah. Kapan ini? Kita tunggu ya, teman-teman. Oh, ini yang pas photoshoot dikira buat acara tahun baru atau mini series katanya ya. Ada juga dari Firhartati, ini kapan acara saya? Ini kapan ini? Jadi penasaran banget para sahabat ya. Yang pastinya ada Leslar di situ ya, di pesta bintang. Kita doakan mudah-mudahan ada bocoran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.